Cabaran hadapi SPM norma baru. Para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM hendaklah menganggap kesukaran mengikuti pembelajaran ketika norma baharu akibat pandemik COVID-19 sebagai satu cabaran yang dipertua Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu, Datuk Yahya Ali berkata, calon SPM perlu kuat semangat serta perlu fokus untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan bermula 22 Februari ini. Kita sekarang ini berada dalam suasana cabaran pandemik COVID-19 yang merupakan satu cabaran yang bersifat global, bukan saja di negeri kita, bukan saja di peringkat nasional, tetapi juga di seluruh dunia, yang kadang-kadang menyebabkan kita merasa tidak selesa. Kadang-kadang kita merasa kita down, kita merasa lemah dengan suasana yang ada ini. Tetapi kalau kita memang berjaya, kita tidak boleh menjadikan apa saja alasan, termasuklah COVID-19 ini, sebagai sebab mengapa kita tidak boleh berjaya. Pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan dapat. Oleh kerana itu, betul kita katakan kita tidak boleh belajar macam biasa oleh kerana pandemik 19 ini. Betul kita juga menghadapi tekanan kerana exam yang sepatutnya berlangsung pada akhir tahun lepas sehingga minggu depan baru boleh dimulakan, yang kadang-kadang menjadi satu pressure, menjadi tekanan kepada kita. Tapi saya mengharapkan itu semua adalah cabaran-cabaran yang tidak boleh melemahkan kita. Anggapkan itu sebagai cabaran yang boleh menguatkan lagi kita untuk pergi lebih jauh kerana kita ada matlamat yang lebih penting. Beliau berkata demikian ketika bersiaran secara atas talian dalam program motivasi santai bersama calon SPM 2020 Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah Jertih Besut di Pejabat Dun Terengganu baru-baru ini. Yahya turut menasihati para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM agar sentiasa menjaga kesihatan, tidur yang cukup, makan makanan berkhasiat serta patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau turut mengingatkan para pelajar agar sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan senjata utama umat Islam.